Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Di Sisi Anda. Didasari ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa Allah membuat segala sesuatunya bekerja sama demi kebaikan mereka yang mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan tujuannya bagi mereka. Tuhan selalu bekerja di balik layar dalam hidup Anda. Apapun yang Anda hadapi saat ini, apapun cobaan yang mungkin Anda alami, Tuhan punya rencana untuk membalikkan keadaan demi kebaikan Anda. Saat ini, Dia sedang menyusun rencana demi kebaikan Anda. Saat ini, Dia sedang mengatur orang yang tepat untuk menemui Anda. Dia sedang menyiapkan peluang yang tepat untuk Anda. Anda mungkin tidak melihatnya secara alami, tetapi lihatlah dengan mata iman Anda. Tetap berdiri, tetap percaya, tetap berharap. Ikuti terus firman-Nya. Berfokuslah pada kebaikan-Nya dalam hidup Anda. Ketahuilah bahwa Dia memberi upah kepada orang-orang yang rajin mencari-Nya. Saat Anda merenungkan kesetiaan Tuhan dan menunjukkan kasih Anda kepada-Nya dengan mengikuti firman-Nya, Anda akan melihat rencana-Nya menjadi kenyataan. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, Tuhan tidak akan menahan kebaikan dari orang yang rajin berbuat baik. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.